Pemerintahan Desa Cipendei melaksanakan program Gubernur Jawa Barat yaitu Gerakan Nasi Bungkus atau Gasibu yang dibagi-bagikan kepada warga yang membutuhkan yang terdampak virus corona. Kegiatan tersebut dilakukan oleh kader PKK Desa Cipendei dimulai dari persiapan, memasak dan membungkus hingga membagi-bagikan nasi bungkus. Untuk tahap awal kegiatan ini kita buat, mudah-mudahan nanti lebih banyak lagi donatur yang akan ikut membantu kegiatan ini, jadi kita bisa meningkatkan jumlah untuk pembagian nasi bungkusnya. Mendukung program gubernur, program pemerintah, program bupati, kami mendukung sekali apa yang ada instruksinya, kami melaksanakan pada hari ini. Turut hadir Ketua TPPKK Kecamatan Padalarang, PKP Kecamatan, dan Ahli Gizi Puskesmas Padalarang. Ditindaklanjuti oleh tingkat kabupaten dan harus direalisasikan di masing-masing kecamatan. Nah, untuk saat ini adalah kegiatan Gasibu ini dilaksanakan untuk penyalurannya yaitu di Desa Bendei. Saya antusias banget dengan kegiatan dapur umum di setiap desa ini. Mudah-mudahan kegiatan sosial ini sedikitnya bisa membantu saudara-saudara kita yang memang terdampak dari COVID-19 ini. Untuk kegiatan tahap awal, kegiatan tim Gasibu menyediakan nasi box lebih dari 100 box, 100 paket sembako dan mie instan yang didonasikan dari dana desa dan donatur dari salah satu perusahaan yang ada di wilayah Desa Cipendei. Alhamdulillah, bantuan beras dari Bulog satu kintal dan pendidikan dari kecamatan ke desa. Dalam sebagian yaitu dari pihak ketiga membantu kelancaran untuk pelaksanaan kegiatan dapur umum ini. Dan pembiayaan kegiatan ini satu ada pemerintah desa, donatur ya yang mendukung kegiatan ini. Ucapkan banyak terima kasih atas bantuan yang telah disalurkan kepada kami. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Kades yang baru. Ya. Terima kasih kepada Bapak Kades Cipendei telah memberikan sumbangan bansos serta makanan kepada semua ojek. Desa Cipendei, Kecamatan Padalarang, Dudi Foto, Hadas TV, mengabarkan.